Halo guys, ketemu lagi di Stream Shiver Channel, masih di sini bareng gue Rizky guys. Jadi pada video kali ini gue akan main Infinity Ops lagi guys. Infinity Ops Cyberpunk bisa kalian mainkan dari HP Android kalian atau dari iOS dari iPhone kalian guys. Sebelum itu jangan lupa di subscribe ya guys. Yuk kita dukung channel ini bareng-bareng. Ini kita pilih yang modenya Team Deathmatch lagi ya. Team Deathmatch. Oke. Jadi di sini untuk senjatanya, equipnya, armornya Titan sekalipun bisa kalian dapetin gratis guys. Jadi kalian tinggal rajin online, sering ikut pertandingan, nanti kalian dapat rewardnya itu. Reward dailynya juga ada. Ini kayak gue nih, contohnya gue main gratis nih. Jadi gue belum top up di game ini. Jadi kalau buat kalian yang mau main gratis juga nggak pakai top up guys. Untuk permulaannya kalian harus bersabar karena untuk beberapa periode kalian akan lihat iklan guys. Jadi setelah pertandingan selesai kalian akan disodorin iklan. Kalau pengalaman gue kemarin itu kan udah gue bilang di video sebelumnya, itu gue sekitar sehari guys baru hilang. Ini gue pilih yang kit 1 ya. Iklannya satu hari baru hilang. Tapi kalau top up juga lumayan murah guys, 6.500 kalau nggak salah ingat ya. Nanti bisa kalian cek, itu minimal 6.500, top up-nya itu iklannya udah hilang guys. Oke. Duluan nih gua build up, mana ya? Di sana guys. Lah, KO guys. Oh ini. Oke, langsung battle, bisa kalian pencet langsung ke battle. Ada yang loncat di sana guys. Oke, kena. Tangan terus. Dia ada pelindungnya guys. Oke. Dapat satu poin. Itu yang di atas, ada tuh di atas. Oke. Mundur dulu. Lot. Itu dari depan ada guys. Oke. Sekarang yang depan. Terus oke. Dapat lagi dua ya kayaknya. Darah gue tapi udah merah-merah nih guys. Mana nggak ada darah di sini. Jadi ada beberapa box darah gitu guys, juga ada line box ammo dan shield. Oh oke, okay. KO lagi. Ini bisa langsung gitu guys. Saya serang yang tadi shield gua itu. Dapat di atas sekarang. Lah, jangan ketumpuan guys. Kalau ketumpuan gitu musuhnya jadi gampang ngincernya guys. Oke, okay, maju lagi. Lah. Ini jangan lupa kita juga bisa reload tinggal diklik senjata yang kita pakai ini. Balik dari mana? Kita dari atas ya coba ya. Untuk memainkannya sendiri lebih lumayan mudah guys. Jadi ini gua settingnya auto tembak ya. Jadi gua tinggal ngarahin maju mundurin karakter gua dan ngarahin kursor buat arah musuhnya. Ke depan. Dua guys. Jadi kalau headshot pun damage-nya juga berpengaruh ya. Jadi kalau kalian bisa headshot tentunya lebih banyak dan lebih sulit sih buat ngejar itu. Kan. Oh lagi guys. 20 kill lagi dan 40 detikan waktunya. Bentar lagi. Lempar bom ya barusan ya. Maju mana tadi? Oh siap. Ini juga ada kami ya guys. Eh kena guys. Ini musuhnya yang jago apa yang gua yang cupu? Kayaknya gua yang cupu. Tapi musuhnya juga jago sih kelihatan. Jadi nyerang sering kena gitu jago dia. Ya. Harusnya ini dari atas ya. Infinite Ops ya guys, nama gamenya. Ini size nya kecil dibandingin game FPS lainnya dan asik juga guys, kalian bisa coba main yang belum main. Ah udah selesai guys, best playernya. Oh musuhnya yang menang guys, ini pro land score gua. Oke, gua peringkat 4 dari 5 pemain guys, parah guys. Tapi gak masalah. Jadi seperti itu pertandingannya guys. Buat kalian yang belum main, bisa coba ini, asik juga. Dan memorinya jauh lebih sedikit, kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan buat game ini tuh lebih kecil guys, dibandingin game FPS lainnya.
Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Kalau masih ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Mari kita dukung perkembangan channel ini bareng-bareng agar semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. See you.